mengisi hari libur dengan belajar ilmu pertanian? Tentu bisa. Seperti Salvia, murid SMA Negeri 3 Bandung ini mengajak saudara dan ayahnya untuk datang dan belajar di Taman Agroinovasi BPTP Jawa Barat. Selamat datang pada adik-adik di Taman Agroinovasi BPTP Jawa Barat, di mana ini adalah kegiatan perbanyakan benih bibit tanaman cabai di rumah kaca BPTP Jawa Barat, yaitu untuk menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas, yang bebas dari hama penyakit. Ini jenis tanaman cabai varietas ini, jadi yang dikembangkan di Badan Litbang Pertanian ini adalah varietas-varietas hasil Badan Litbang sendiri. Nah, seperti ini adalah cabai, namanya cabai Tanjung 2. Jadi varietas unggulan Badan Litbang, di mana kelebihan cabai Tanjung ini jadi kalau di pasaran itu lebih harganya lebih bagus. Terus kalau untuk bumbu digerusnya lebih mudah, lebih halus dibanding dengan cabai-cabai yang lainnya. Terus ini juga kalau dibuat bumbu lebih merah, merahnya lebih keluar. Nah, di samping juga ada varietas-varietas cabai keriting, ada cabai keriting kencana. Kenapa harus di rumah kaca? Nah, jadi kalau untuk perbanyakan benih ini, kenapa harus di rumah kaca? Jadi kalau di rumah kaca itu badan penyakitnya terkendali, suhu dalam ruangan juga stabil, pertumbuhannya lebih bagus gitu biasanya kalau dibandingkan dengan di luar, karena suhu di luar naik turun, stagnasi. Kalau di dalam rumah kaca stabil suhunya, kelembabannya, apanya juga sebenarnya lebih dari tingkat serangan hama penyakit juga lebih terkendali, karena tertutup dengan kasa, kain screen kasa. Edukasi tempat di sini, jadi tahu cara pembenihan untuk cabai, untuk jadi biji yang lebih unggul. Tertarik juga untuk berkunjung ke Taman Agroinovasi? Silahkan kirimkan surat ke sini ya. Terima kasih BPTP Jawa Barat.